Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Oke, kali ini kita akan membahas yang lagi trending topik dan yang lagi nge-hits, yaitu Nadiem Makarim atau CEO Gojek menjadi Menteri Pendidikan. Nah, ngomongnya angel, Menteri Pendidikan. Dan oke, kali ini berapa sih penghasilan Nadiem Makarim selama menjadi CEO Gojek? Ini dia kita intip ya. Berdasarkan laporan Global Asia, Nadiem Makarim memiliki harta kekayaan 100 juta US dollar atau setara dengan 1,4 triliun rupiah. Harta kekayaan ini didapat dari kepemilikan sahamnya di Gojek. Dan adapun komentar-komentar netizen dan meme yang dibuat netizen seperti ini. Yang pertama ada ini dia. Harapan para guru, go points. Voucher senilai 100.000 untuk guru. Hebat. Jadi keterangannya seperti ini. Gratis kuret Rp100.000. Wah, mantap sekali Pak Nadiem. Meme-nya cukup menarik ini. Nadiem Makarim jabatan Mendikbud Dikti. Wis, keren. Harapan guru, keren. Jabatan sama Gojek ya ini ya, teman-teman. Lanjut lagi. Meme yang kedua. Ini meme yang kedua, sedang mencari guru. Jadi aplikasinya seperti Gojek. Dibuat karo, biasanya Gojek kan dibuat untuk penumpang, kali ini dibuat untuk mencari guru. WC netizen benar-benar kreatif men. Lanjut lagi ya teman-teman, ada gambar topi SD, topi SMP, topi SMA, yang ketiga adalah helm Gojek. Jadi intinya di sini pasti kalian tahu lah teman-teman, topi SD dari SD, SMP, SMA, lalu setelah lulus jadi Gojek. Bisa aja nih netizen, bisa keren. Lanjut lagi ya teman-teman, lanjut terus. Nah, ini banyak sekali yang buat story, salah satunya adalah ini, nanti namanya tak perlu. Nadiem Makarim Mendikbud Dikti, bayar sekolah bisa pakai GoPay, diskonnya 10%. lucu. Bisa bayar pakai GoPay, diskonnya 10%. bisa juga ya. Hebat kali gitulah, ada diskonnya. Lanjut lagi teman-teman, lanjut. Kini titip absen semakin lebih mudah dengan GoSend. All you need is titip absen. Layanan titip absen pertama di Indonesia dengan jawaban lebih dari 3.000 universitas. Nikmati berbagai kemudahan titip absen hanya dengan sekali sentuh. Gunakan kode promo titip absen dong untuk free 3 kali titip absen dalam hari yang sama. Download gratis aplikasi GoSend sekarang juga. Ini lucu. Bisa. Masuk Pak Eko. Keren ceritanya, keren juga ini. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Nah ini, welcome Pak Nadiem. Welcome tulisannya itu biasa ini. Welcome Pak Nadiem. Tulisannya begini, welcome. W-E-L-K-A-M-E, welcome, tapi welcome Pak Nadiem. Hari ini belajar apa Pak? Langsung si Bapak Nadiemnya membalas ini sesuai aplikasi. Lanjut lagi, ada pun banyak memenya. Mungkin kalian juga dapat dari bisinan atau dari story status WA, status Facebook, story WA maksudnya. Menteri pendidikan kita saat ini adalah pemilik Gojek. Nah ini agak lucu, ini agak lucu. Menteri pendidikan kita saat ini adalah pemilik Gojek. Program milenial yang dicanangkan, yang pertama itu pergi sekolah Gojek, yang kedua istirahat sekolah GoFood, yang ketiga kelas kotor GoClean, yang keempat pulang sekolah GoCar, yang kelima murid capek GoMessage, yang keenam bayar SPP GoPay, dan yang ketujuh itu yang paling buruk ini. Paling buruk, murid malas belajar. Lanjut lagi ya teman-teman, lanjut lagi. Nah, ini ada gambarnya ini teman-teman. Mendikbud RI, Nadiem Makarim. Bayar SPP bisa pakai GoPay. Terus ke kantin, gak usah dicoret ini, ganti GoFood. Antar jemput pakai Gojek atau GoCar. Terus piket kebersihan pakai GoClean. Terus buku ketinggalan, GoSendin aja coy. Jika kalian ingin
berkomentar atau ingin apa silahkan komen aja di bawah. Oke, terima kasih dan jangan lupa like, komentar, subscribe, dan terima kasih telah menonton video tidak berguna ini. Bye.